أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan bagianmu, suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji, di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.
atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, mereka yang maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, taubat mereka maka biarkanlah mereka. Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana, Maha Penyayang. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh,
Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya, dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik
suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad,
maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka." Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. "Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula." Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu." Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat"? Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, 'Ini dari sisi Allah.' Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, 'Ini dari engkau Muhammad.' Katakanlah, 'Semuanya datang dari sisi Allah.' Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu,
maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya, dan sangat keras siksanya. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu.
Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang, tanpa mempunyai uzur halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah
berpindah-pindah di bumi itu. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia,
tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri, dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain, hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka yang tertipu itu, tempatnya di neraka Jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Wa'dallahi haqqan, wa man asdaqu minallahi qila.
Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat.
Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri,
dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka, untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada-Nya
Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik, yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kecuali jalan ke neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Wahai manusia, sungguh, telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah.
Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.